Assalamualaikum semua, kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukur-syukur kita berjumpa lagi di waktu yang sama, di pukul yang lain. Ya, walaupun salam saja. Cantik, terima kasih. Ya, gitu. Waalaikumsalam. Siap berkebaya. Kejap kita nak tacap bibir kejap, eh. Nak pakai sikit lipstick dulu. Macam tak cukup cantik pula rasanya make up ni. Hari ni kita nak buat tahu perkedil. Tahu perkedil, you all. Jom ajar saja buat tahu perkedil. Jom ajar saja macam mana nak buat tahu perkedil. Boleh tak? Kita nak buat tahu perkedil. Tahu bergedil. Ah, tak nak. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada mereka yang menyambutkan tahun baru. Okey, buah yang keruh ambil yang jernih. Cantiknya, benda apa tu sajak tu? Cantiknya, baju sajak lawa. Kentang and jagung, sajak pantun dulu. Pergi ke... Okey, kita bagi pantun eh. Pergi ke parit, memetik lalang. Memetik lalang, di tepi longkang. Kalau hari ini asyik bertandang, hari ini sajak jamu untuk korang. Ah, gitu. Anak Cina berlari-lari, anak India terkedek-kedek. Hari ini kita berjumpa lagi di mana? Dah tentu, rancangan tetap di hati. cantik baju. Okey, ha. Okey, cepatlah Jad. Okey, sebelum tu dulu, apa-apa pun dulu, kita... I rasa benda I macam tak lawa make up I kali ni kan? Lawa ke make up sajak ni? Pantun, pembuka, cantik baju sajak. Ya, masak. Sekejap, cuti ke? Hari ni kita beli bahan dapur nampak ni kita. Macam-macam kita beli. Kita beli tahu. Saya tak tahu nak buat tahu macam mana. Nak beli pakai tahu yang ini ke ataupun tahu yang ini? Untuk buat tahu sumbat, pakai yang ini ke yang ini? Mana satu? Mana satu pakai tahu apa? Okey, manis. Cantik ni dapur lawa-lawa. Tak kerja ke? Dua-dua salah. Ah? Tahu keras. Tahu goreng tu, dua-dua. Yang putih. Putih yang ni lah eh. Yang ni. Ni eh. Kita kena goreng dulu kan? Tahu bergedil guna tahu dua-dua boleh jap. Boleh jap. Dua-dua boleh. Okey. Sajak akan letak carrot. Okey. Kita ada carrot. Kita ada tahu. Kita ada carrot. Kita ada. Cuba teka ni apa? Ini apa? Cuba teka. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini kalau suruh laki beli barang. Kalau laki beli ni. Dia kata ini lalang. Kalau cakap dengan laki kalau ini lalang. Sesahkan laki tu dengan ini. Eh? Ini. Abang, sebelum tumbuhnya bawang, adalah. Ini daun bawang kan? Daun sop, daun pucai, daun bawang. Kan, daun bawang kan? Betul lah daun bawang. Gitu. Terima kasih yang tengok. Thank you. Daun bawang. Kalau laki tu tiba-tiba datang balik, suruh beli daun bawang, dia belinya daun pandan, sesahkan laki tu. Kerana mungkin silap hari bulan lelaki tu, laki awak tu, mungkin dia telah masuk apa roh ke ataupun saka ke ataupun benda-benda yang tak baik, ilmu hitam. Sesahkan situ. Selamat datang kami ucapkan. Mana laki-laki tiba-tiba kan? Apa masuk angin? Kau sesahkan daun bawang. Abang kena air, bang. Mel sini. Mel lah sini, bang. Mel lah, tak lah, bang ni. Mel, saya sesahkan dengan bawang. Manalah tahu terkeluar semua. Sebelum orang jiran sebelah membawang-bawang, baik saya sesah dulu dengan bawang. Manalah tahu keluar air abang tu. Bukan setakat air. Fardu air, apa lagi? Air, batas, sajin, semua keluar, bang. Tak perlu tunggu air je. Ni semua keluar. Gitu. Sesahkan dengan bawang ni. Sebelum orang lain membawang, kau bawangkan dulu laki kau. Gitu, sesahkan dulu. Sesuai. Airnya, baba dia. Baba dengan daun bawang. Jat, startlah masak. Sabarlah, dulu I nak tunjuklah apa yang beli. I kena tunjuk apa yang I beli, apa yang I buat. Kan? Jangan nak kata start. Tolong, eh. Tolong share. I nak dulu, kalau nak suruh I start buat masak, 100 like dahulu. 100 like dahulu. 100,000 like dahulu. Barulah mula permulaan. Memasak. Tak ada 100,000, maaf.
I akan berbuah-buah kosong dahulu. Okey, I sajak hari ni ada beli sardin. Okey, hari ni sajak beli sardin ni. Nampak tulisan apa? Sardin. Ni sardin. Bukan apa? Miracle. Caramel. Apa tu kalau ada ikan apa? Ikan lagi satu panggil apa? Ikan apa? Lawa gelang. Startlah sajak. Amboi jat. Makarel. Okey. Kita beli ni sardin. Ini untuk sambal lah. Kita beli bawang. Ada daun bawang. Ada bawang. Kita beli kudak-kudak untuk makan jap lagi, kunyah-kunyah sambil menunggu ke apa kan. Kita beli petai. Beli petai untuk korang juga masak ya. Beli cili padi. Cili padi frozen. Mak beli santan kara. Manalah tahu boleh buat kuih-kuih ke, buat apa tu? Buat bubur ke, bubur hitam ke, bubur kacang ke. Buatlah apa-apa yang boleh membuatkan selera tu lebih berkumandang kan. Lepas tu kita beli apa lagi? Kita beli ayam cincang ya. Ayam untuk buat tahu perkedil punya ni. Lepas tu biasalah bahan-bahan. Ni. Ni lah cili padi dah cukup. Itu je lah kita beli hari ni. Ya saja. Dah satu skit saja. Maaf. Maaf, malas nak cakap lah. Malas nak cakap. Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak ni ha? Gaji tu. Dapat gaji beli bahan kemas. Sibuk kau nak beli apa tu? Bag Chanel bagai kan? Mak beli bahan kemasnya. Mak tetap. Mak cantik mak macam mana pun. Tetap version mak-mak juga. Mak cantik modern. Kalau ikutkan muka aku dengan muka orang beli LV Chanel tu. Lawa aku lagi. Tapi aku punya pemikiran. Mak-maknya. Mak-mak. Gitu. Tak reti aku nak beli ni. Mak-mak. Nenek-nenek. Beli bahan kemas. Masaklah dulu, Jad. Sabarlah dulu. Tengok, berapa orang tengok? 3,000. Tak cukup. 5. 5-nya. 5. Pernah aku gagah. Aku dengan bawa tangan dua ni. Dua tangan berpeluh-peluh lenjur sampai make up pun nak hancur. Kan? 5. 5,000 tengok. Okey. Baru mak start masak. Baru start masaknya. Nyah. Hasil titik peluh. Hasil titik peluhnya. Kau kena fahamnya. Pondan pergi pasarnya. Pondan pergi pasar. Pergi pasar membeli tahu. Korang apa tahu? Pernah aku, korang tak ambil tahu. Aku yang tahu. Tahu sendiri sampai itulah ada tahu sekarang. Kalau boleh, mak nak 5. 5 baru mak mulakan masakan. Tak ada 5, sorry. 5. Mana? Nak 5. 5 apa? 5 dulu. 5. 5. Ya, tahu tak apa. Jangan nak suruh aku masak aje. Sekarang ni aku nak claim. Nanti aku dah masak-masak. Sekejap lagi kau lupa like lah. Lupa share lah. Itu ini bagai lah. Aku dengan baju dengan ni. Korset sequin tau bagai. Pondan gigih nak buat konten ha. Engkau pula tiba-tiba cepatlah masak. Cepatlah masak. Cepatlah masak. Ada 5 dah. Ada 5 dah. Okey. Barulah boleh sayang kita masak. Kalau boleh maintainkan 5. Jangan turun eh. Kalau turun kita stop. Kita macam ni. Kenapa saja tak masak? Tak boleh nak bergerak. Jatuh 4. 4 tak boleh. Dia hang. Hang. Dia kalau 5 tu dia akan teruskan juga. Tapi kalau dia lebih-lebih kita lagi rancak lah kita bercakap ya. Okey. Okey. Okey apa perlu kita buat dulu? Resepi daripada netizen. Sajak yang buat. Apa perlu kita buat dahulu? Best lah suara dia. Suara Oreo tu ni. Cepatlah masak. 7 dah hijab makin cantik. Sardin masak kicap. Tak nak masak kicap sardin. Kita nak buat tahu perkedil. Macam mana buat tahu perkedil? Cepat kita nak buat apa ni dulu? Macam mana kita buat? Masak. Rebus kentang. Nak tahu perkedil pula. Tahu sumbat. Rebus kentang. Tahu sumbat sayang. Tahu sumbat. Nak tahu sumbat yang kalau kita pergi ke Johor tu makan sambal kicap tu. Tahu sumbat sayang. Goreng tahu. Goreng tahu ya. Apa-apa tahu boleh Apa-apa tahu boleh gitu. Goreng tahu. Kalau ke IG, apa dengan kita orang? Potong timun. Okey, kejap Sabar. Tangan dia dua. Kita pakai mana? Tahu mana nak pakai? Masak apa ni, Jat? Cicah kau kacang. Sambal kacang lah, Jat. Okey, takpelah sambal kacang. Okey, cepat. Tahu. Baju cantik. Mana-mana tahu putih. Kiri. Kiri. Ni kanan kiri. Oh, ni Okey. Baik, kita memasak dahulu. Anak. Pakcik tu.
cuba membeli bawang, membeli bawang kedai Samsia. Hari ini pakcik tua jangan mengumpat saja sebab tak tahu jak lagi kau orang komen kat Facebook ni. Okey. Kita goreng dahulu tahu. Alhamdulillah ya Allah, rezeki hari ini dapat ikutkan goreng makan tahu ni ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah syaitan rajin. Jogetlah. Jangan turun eh. Sabar. Jangan nak turun sangat. Lagi kita nak buat live ni ha. Kita ni. Joget-joget sayang. Naribu. Dia dah start dah buat perangai dah. Ni lah kemalang dengan TikTok ni. Dia dah start buat perangai dah. Tadi dah 7. Dia nampak je aku sini. Kalih tepi je. Terus 6. Aku kalih tepi je pak 6. Aku masuk 7. Kalih tepi 6. Ni lah aku malas ni. TikTok. Tengok aku kalih sikit je. Aku bongkok bawah 5 dah bagi. Ni aku malas. Dia tak kekal tau. Dia tak kekal. Dia tak setia. Dia tak setia. Aku kalih je pak 6. Makin turun. Salah tahu tu Jad. Tahu ni kan nak kena goreng dahulu. Apa salahnya kakak? Orang IG ni veteran. Pakcik-pakcik. Tak. Jangan-jangan. Okey. Kena ingat eh. Orang kat Instagram, dia bukan veteran. Dia orang kata apa tu? Orang panggil apa? Kalau nyanyian-nyanyian tu panggil apa nyanyian? Apa panggil? Kilawat emas. Kilawat emas. Yang ini apa? Ini apa panggil kalau TikTok zaman muda. Kalau Facebook, kazanahnya. Facebook, kazanah. Facebook dan nanti, kazanah. Kazanah ni yang betul-betul dah lama. tu korang yang kecil hati. Korang masih dalam kategori, kan? Ada lagu, ada masa. Gitu. Kazanahnya. Kau kazanah. Kau jangan terasanya. Kalau kat Facebook, kazanah. Kalau yang Instagram, kilawat emas. Jangan macam tu sayang. Orang cakap cara goreng baca lah tu. Purba je, Kazana. Dia tak baca. Apa tahu yang kuning keras tu je, tahu kuning tulanya. Oh ya ke, pakai yang mana? Taruklah Facebook. No Facebook. Facebook kilau emas lagi, Vega Berganza. Legend. Confirm balas ni, sebelum goreng potong 3 segi. Pakai tahu ni kan, tahu putih ni kan. Kena goreng dululah. Ada sama je dah goreng. Akak selera ikut masing-masing. Kita gorengkan dahulu. Masukkan minyak. Masukkan minyak. Hari ini kita buat tahu goreng. Tahu sumbat. Potong dulu, lepas tu bergoreng. Potong dulu bergoreng. Potong dulu Akak kalau bapak potong ni, bagi sajak kakak. Sajak ni bapak potong, memang sajak memang perlu kak. Sajak memang dah potong. Tambah pula orang suka potong. Memang tinggal apa je lah kan? Memang tinggal je lah apa yang ada je tadi. Dah potong dah semua dah. Apa yang tinggal? Makin melarat. Begitu ayat. Okay. Kena letak kunyit tak? Nak goreng nak kena letak kunyit dulu tak? Nak letak kunyit dulu tak? Ni nak goreng nak letak kunyit ke sayang? Tahu kuning no. Potong 2 je tinggal. Potong berapa? Tinggal kenangan. Jat. Tak payah. Okay. Kau mampu hati. Kita gorengkan tahu dahulu. Sebab kita buat tahu sumbat kan. So kita potong bawang lah. Kita buat bawang. Potong bawang. Bawang pula carrot. Korang dah makan ke belum? Tengah buat apa tu?
Ha, itu masa tajak kerja, korang suruh tajak ni masak. Ni tajak tak kerja, tajak masak, korang kata tak kerja ke? Gila kan? Bila kita masak, korang kata tak kerja. Bila kita kerja, tanya bila nak masak. Gila ni, gila. Bila aku kerja, korang kata bila nak masak. Bila aku masak, korang kata aku bila nak kerja. Kira ni, nenek pekak dan nenek nanang dah dengar kita. Maria, 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 Maria. Kira ni sampai nenek nanang nak dengar. Kalau hari-hari macam ni, boleh jadi gila. Kita ayam, biar nanti. Maria, 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 Maria. Kalau hari-hari macam ni, potongkan dulu carrot. Buat kaki. Tahu pekerja, tahu pekerja juga. Tahu apa ni? Tahu sumbal. Tahu sumbal, you all. The making. Okey, alhamdulillah. Boleh lah kan? Emang kau anjing lah. Sumpah, ha. Itu carrot ni. Carrot dah terlaku dah. Daripada 7 jadi 4. Sebenarnya ni, daripada 7 inci jadi 4 inci. Dah terlaku dah carrot kita. Sebab. Pecat tau tengah potong carrot ni, ha. Kau nak tengok kat situ sekejap? Haa. Ya. Apa dia sayang? Haa, tu aku malas ni. Tengok dah dulu. Aku kali je dua dah terus. Aku kali je dah dua dah. Maaflah. Tak jadi masak lah eh. Kita stop dulu. Kita potong carrot je. Lepas tak jadi masak. Aku kali je terus dua. Aku kali je terus dua. Haa, dengar cakap. Tengah gaduh pegaram. Busy ke kerja? Kenapa? Garam jat. Kau buat kerja belakang. Kena potong carrot awal sangat. Apa dia? Tengok tahu tu terbalik kan? Kemang pancing. Petang buat tahu. Nah. Lepas tu nak buat apa lagi? Dia punya baju kebaya tu kemain. Merelik kau. FRT. Ha, mampus. Aku tak nak masak air. Tengoklah. Tak cakap lah aku. Jangan aku buat makeup-makeup je lagi. Tak masak lah. Memang aku tak masak nanti. Tengoklah. Tak apalah. Terima kasih lah. Cukup. Curang eh. Korang dah curang eh. Pastinya memang tidak lah. Curang. Ha. Dah. Setiap aku di akhir hayat. Setiap aku di sini. Tak ada. Ha. Minta maaf lah eh. Lepas tu tak ada eh. Lepas ni tak ada masak-masak dah. Tanya aku masak-masak je. Bila aku masak je, korang lari. Ha, itu bila aku buat live, kau tanya bila masak. Bila aku masak, korang lari. Tak ada siapa pun nak tolong. Kau biarkan aku seorang masak. Tengok ah. Kau suruh aku masak-masak. Tajat bila orang masak-masak. Ni, masaklah tajat. Dah aku buat masak, korang lari. Larilah, lari. Ha, inilah perangai. Bila datang, bila makan. Bila tak makan je kau datang tengok eh. Bila nak tolong, ajar, lari. Perangai. Sampai bila jadi munafik. Dah lah malam masak. Cukup. Ha. Tahu goreng je. Ha. Apa lagi? Ya. Ah. Ha. Dah 300K ni lebih. Aku tak kira. Aku nak viewer tu. Aku ni pernah beli bahan masak. Ujung-ujung kau tinggal aku tu seorang. Siapa nak habiskan semua ni? Siapa nak habiskan semua konten-konten ni? Aku seorang buat. Memang tidak. Aku nak korang masuk sekarang. Ya, layan kami kan yang kelawak emang ni saja. Kan, sian kat kejap bersungguh nak masak. Ya nak, kita bersungguh nak masak. Beli cili, beli tu, beli apa semua. Ujung-ujung kau tengoklah. Ah, ha, bila aku tak masak, kau tanya aku tak bila nak masak. Bila aku dah masak, kau lari. Ha, inilah perangai.
Tunjuklah jap, jap lagi nak masak. Apa dia? Apa dia? Baca ni. Apa dia? Tahu tu. Dia datang goreng lah ni tahu ni. Nanti kecik pula tahu ni. Tahu ni goreng sekejap je kan? Okey, cantiknya Sajat. Ayu tak baca kat IG. Taklah, Sajat baca lah. Kejap, kakak. Okay, I manage dulu I punya tempat-tempat ni dulu. Terlambut tengok tempat ni. Jadikan walaupun sibuk tetap sampai apa tu bagi perhatian kat korang nak masak. Kata Sajat masaklah. Aku macam mak koranglah. Sajat masaklah Sajat. Sajat masaklah. Sajat bila nak masak? Sajat masaklah bila aku dah masak macam nilah. Macam nilah. Macam nilah kita kalau kat mak, kita buat apa? Mak masaklah mak ni. Tapi mak suruh mak masak, tapi kau tak tolong kat dapur. Kau tak teman mak masak. Kau tahu kangkang depan TV, lepas tu pula kan? Bila mak dah hidang barulah kau gegau-gegau dengan muka kau tak mulut tak basuh apa semua, kau ambil makan. Ha, bila cakap, mak masak apa? Mak masak apa? Tahu makan je. Ha? Tolong tak? Apa tak? Kau samalah korang buat macam aku. Goreng garing, Jat. Garingkan lagi. Bukan korek dulu ke benda ni? Tak korek? Ha? Bila koreknya? Salah ke ni? Tak apa, okey dah tu. Korek? Okey dah. Kena korek, kena buang kan? Panas ni mau. Ha? Kena korek kan? Tak payah buang. Tak payah buang. Potong pakai pisau. Belah je. Oh ya ke? Oh yang Sajat tengok tadi tu salah lah ni. Kalau Sajat potong pakai pisau kak, nanti I kena bang bobe. I tak tahu tak bang bobe tu apa. Bang. Kena bang tu. Panas. Masnah ke tu? Gunting pun boleh, Jat. Tak boleh sebab dekat TikToker ni kan. Dia tak boleh tau. Tak boleh kita tunjuk benda-benda yang berepek ke apa ke, tak boleh. Kita pisau tu tak boleh. Kenapa buang kat dalam? Tak tahu kena buang ke tak? Aduh, kaki yang panas. Jangan buang. Akak sikit dia tebal, kak. Kena lah buang sikit kot. Panas ni, no? Tahu ni kan macam ni kan? Kalau kita buat air soya boleh ke? Guna tahu ni. Buat air soya. Tinggi lah air soya kan? Air soya kalau boleh kat pasar malam kan? Sedapnya minyai soya. Dapat pula makan tak apa. Soya jenis tafufa tu kan. Sedap kan ya kan? Macam mana buat tu ha? Kau reti buat ke? Tak reti aku. Dulu saja selalu beli. Kalau dekat pasar manjung tu kan. Kalau dekat pasar manjung. Ada angka Cina jual tau. Sedapnya angka Cina tu buat. Beratus-ratus orang Melayu kita beli. Tapi dulu. Kat Malaysia. Cina jual ke apa ke. Kan? Tapi. Orang dulu-dulu. Diorang tahu. Diorang jaga sensitiviti. Bermasyarakat, maknanya dia tahu kalau banyak customer dia banyak Melayu, dia jaga tentang dari segi pembersihan, cari perbuatan. Boleh ke buat air tahu guna ni? Jangan buang je isi dia. Tak buang isi dia. Jaga nak buang apa tu isi dia tu.
Saya sebelum saja ni kan, sebelum saja buat live ni, saya Google dulu macam mana apa bahan-bahan nak buat tahu ni. Tu yang saya beli tu. Tengoklah lalat sekali jalan je tengok tahu tu. Dia kata buangkan isi dalam dia ni, tak isi dia ni jangan buang. Nanti goreng tak nak masuk dalam inti ayam tu nanti. Betul ke tidak tak tahulah. Dia cakap macam tu. I first time buat ni. First time buat. Minum-minum petang kan? So happy saja ha, dapat beli gelang. Ha, nampak tu. Cantik tak gelang saja ni? Ha, hasil duit gaji. Cantik tak? Ha, cantik ke tidak? Ha, manis kan? Ha, kita ni orang perempuan kan? Daripada kita beli muka-bukaan kan? Better beli ni. Kita kalau beli beg, biarlah dalam bawah 200 ke 300 ke okey. Janganlah beli beg mama. Kalau dah beli beg mama tu jangan tambah lagi. Kau nak angkut apanya? Kau nak angkut apa? Kau beli barang kemas. Barang kemas ni kalau kau sesak-sesak, kau letak orang ambil. Beg kau letak belum tentu orang ambil lagi. Fikir. Memanglah beg tu jenama. Ha. Mas orang letak ambil tinggi. Betul. Tak sedap lah, tak ada isi jat. Sabarlah kak, saja tak basak lagi kentang ayam tu semua. Tak sedap apa lah kak ni, tak baik. Nanti tahu ni, kita masukkan balik, kita gorengkan dia. Kita sumbat dalam tu. Cuma kita korekkan dulu isi dia ni. Jadi kita kan nak sumbat ayam dalam ni, carrot apa semua. Itu kalau kita belah je dua ni, macam nak sumbat kalau tak ada buat lubang? Macam nono. Silap. Macam sajat. Dah potong, kena buat lubang. Kalau tak buat lubang, macam nak masuk? Ha, gitulah contoh. Kena korek lah isi dia, barulah boleh masuk. Kalau potong dia macam tu, macam mana? Dia kena korek isi dalam dia tu. Ha, barulah boleh masuk yang daging-daging yang lain. Gitulah contoh. Lebih faham mudah kan? Walaupun agak kotor, tapi kadang-kadang orang tak suka yang kotor-kotor. Kotor-kotor kan cepat ingat daripada benda-benda yang orang kata apa tu, bahasa-bahasa. Apa dia cakap ni? Tak faham aku. Apa dia cakap ni kan? Ha. Korang kadang-kadang kan kebodohan tu kan terlalu... terlalu kemuara sangat. So alang-alang better aku cakap straight the point. When I cakap straight the point, and then you get on point. When you get on point, so not waste time lah kan? Ha. Apa tu? Betul. Ha-ha. Hilang antuk aku. Kan? Ha, macam ni. Ha. Ha, dah boleh bercakap dah. Ha-ha-ha. Ha, tengoklah kita ni. Ha, macam ni. Oh, mangkuk robot. Ha, macam ni lah nyah. Bila dia dipotong, kita kena keluarkan isi dia. Barulah boleh masuk 7, 8, 9, 10. Maksudnya inti tu nak letak berapa banyak lah. 5 kali ke, 6 kali ke, 7 kali ke kan? Ha, macam tu. Cantik make up hari ni. Double meaning saja. Taklah, I cakap straight the point lah. Tak ada double meaning pula. I cakap straight the point on point. Kalau you kata double meaning tu, maknanya you lambat. Lambat lagi. Lambat lah kau ni. Tak tahulah. Orang lain semua dah sampai ke ni, kau masih lagi double meaning. Akak. Orang sekarang, straight on point. Why straight on point, you get the point. Ha, macam saya kata kan. Aku buat live, kalau kau biar aku sorang-sorang, aku tak nak. Aku tutup. Aku saja buat lambat-lambat. Ha. Kau jangan tinggalkan aku. Kau dah suruh aku masak. Aku dah penat tau pergi pasar tau. Aku dah tak ada kereta, jalan kaki je semua. Kalau aku ni, cuti-cuti aku ni, aku kalau boleh nak happy-happy, nak pakai masker, lawa-lawa. Aku ni masih ada lagi masa dengan kau. Tapi kalau kau tinggalkan aku macam ni, kecil hati aku eh. Kecil hati aku. Ha. Kecil hati aku. Mak penat-penat pergi pasar, ingatkan anak mak teman lah mak masak. Rupanya tak. Tinggal je mak seorang-seorang. Kecil hati mak. Kecil hati mak. Dia lama betul dia belah tahu tu. Ah, like tu bagi. Terima kasih yang bagi gift. Nak uzbilah masyarakat lagi. Terima kasih bagi gift. Alhamdulillah boleh bayar internet. Nak ujung-ujung ni. Bay tadi baru sampai. Ah, itu dia. Kita kan masih lagi ada nama tu kan. Dia kata, ah, please pay, get ready to pay your bill. Get ready, pay bill. Sekejap lagi lah aku punya hutang. Tiba-tiba lagging lah. Apalah itulah. Kalau bak-bak tu duit cepat kau reminder kan? Bukan setakat kat ni je. Aku ingat Malaysia je bang. Rupa Australia pun sama bang macam tu. Cepatlah cak oi. Kejap kak. Kita tengok lubang lah. Okay. Akak suruh cepat-cepat ke mana kak? Sabar kak. Saja tengah cek lubang ni ha. Nak keluarkan isi-isi dia ni ha. Sabar kak. Kita first time buat tahu ni kenalah buat proper. Ha.
Keluarkan dulu betul-betul ni. Barulah kita boleh ni, Kak. Sumbatkan nanti kita gorengkan ni. So, yang benda yang kita dah keluarkan ni, isi dia ni, kita jari kita gorengkan dengan ayam. Menjadilah. Kita punya tahu kita ni. Ha, nampak tu? Tak cantik punya belahan ni kan, ha? Tak cantik belahan dia. Salah doktor ni. Ini cara. Ini doktor tahun 1980. Bentuk macam ni. Dia tak lawa, eh. Belahan tak lawa. Pecah. Ini belahan pecah. Ah, ni doktor dah upgrade dah. Maknanya dia dah belajar pandai. Ah, dia macam tu. Lopong macam gitu kan. Yang ni kena otak lagi. Sekejap. Pecah. Ada kawan sajat kan, dia perempuan lah kawan sajat. Sajat dengan kawan-kawan perempuan sajat kan, saya memang sajat rapat kan. Dia kata apa dengan sajat? Kau tahu no, aku yang lain pertama, aku lain normal. Ya Allah, teruknya doktor tu no. Ah, dia jahilkan aku punya. Ya Allah, dah tak ada rupa dah. Ya ke ya? Ya, kau janganlah pergi ni ha no. Tak tahulah aku, total lah kita bayarnya ikut hospital kerajaan. Dia potongnya kita, dia jahitnya, main sumbing jahitnya ha. Kata, maknanya tak salah lah, kita punya sama je. Aku punya pun tak cantik dukanya. Kalau orang tanya mak, mak kata, eh, what happened this one? Last time, I already have to child. You don't know? Ah, gitu. That's why this happened. Ah, okay. Tu orang faham. Anak duanya, kita normal. Kita bukan season, normal. Laki aku sampai bising. Alah, laki kau macam dia punya cantik sangat kan? Tak faham ke ada laki tu? Ke laki sebab macam tu dia kahwin dua? Dia nak cantik je semua. Cantik muka dia. Benda dan barang dah terpakai. Memanglah. Tak adalah cantik tu tak? Itulah keadaan laki tak pernah cukup. Ha? Dapat je anak. Ha? Nak tukar dah spare part baru aku semua pakai. No. Nak, jangan salahkan orang. Salahkan doktor. Kalau kau ada banyak duit, ha, pergi otor. Kan kau ada banyak teknik semua kan? Mak kalau ada duit lebih ni pun paling mana otor. Nak cantik sikit. Yang azam baru kan? Yang terbaru punya tu. Ha, gitu. Yang dia boleh macam terbang-terbang. Mana tahu tiba ada drone kat dalam ke. Tiba-tiba kan? Buat je kan? Ada drone terus boleh tengok masa depan. Bila kita buka je. Oh, ada masa depan. Drone terus keluar nampak baby. Gitu. Drone. Kan ada drone. Tunjuk masa depan. Kata kalau kau dengan dia ni, masa depan kau macam ni nanti. Imaginasi kan tinggi, kuat. Berkepak aja. Okay, lepas tu kita letak apa? Tahu dah goreng, letak tepi. Lepas tu kita nak buat apa ni? Memang juga kita nak buat apa ni? Nak buat apa? Mengidam tengok sajak berkepak kan, Jack. Kau cerita dekat IGFB, tak apa lagi. Kira. Dah, doktor. Letak kentang. Baju transparent. Jack. Rebus. Kamu nak rebus kentang pula. Kita nak buat tahu sumbat. Bukan tahu perkedil. Nakal mak ngah, cun. Masak inti. Inti, tahu sumbat bubur kentang. Oh, tahu sumbat tak pakai kentang? Pakai ayam? Tahu sumbat pakai apa, ha? Bawang pakai tak? Terima kasih, tahu sumbat. Siang sayur. Daun bawang boleh letak daun bawang. Daun bawang lah sikit eh. Bawang nak? Bawang. Okay. Bawang. Daun bawang pula. Toge carrot. Carrot. Toge. Tahu sumbat. Korek balik campur sumbat dalam tu. Okay, baik. Letak daun bawang sekejap sikit lah kan. Alah, kita tambah-tambah lah. Koranganlah tertekan sangat. Biarlah kita letak daun bawang ni. Ha, manja pula sedap. Hai, awak.
Ah suka kau orang kalau bab-bab macam tu laju penuh orang masuk. Ni sajak cakap benda macam ni aku kelakar saja. Ni sajak kelakarlah noh. Kenapa kelakar? Dia kata nanti dia mampu ada drone kat dalam tu ala. Teruk ala ni kelakar. Kelakarlah dia ni. Teruk lah. Aduh aku tak boleh lah kelakar. Aduh apa hari ni teruk lah. Aduh aku tak boleh belah. Ada hari nanti keluar kat Twitter semua ke ni apa semua keluar nanti. Kelakarlah dia ni. Dia boleh pula lawan dengan aku. Aduh. Hilang anxiety aku. Ha, macam kena pukul. Korang ni, ya Allah, bagi benda tu macam nak kena pukul tu. Beranjak, Mak. Saya tak perlu kerusi jantan. Kerusi jantan nanti kan pecah lubang. Okey. Lepas tu, bawang eh. Potong bawang. Tahu sumbat cincang kuah kacang. Cantik manis, cantik manis. Terima kasih. Carrot, toge, bawang. Tak payah. Eh, bukan nak goreng ke nanti benda Allah ni? Tahu ni, kita nak goreng balik kan? Oh, tak perlu letak ayam. Ayam tak perlu. Ayam tu tak perlu goreng. Eh, tahu pergantian pula. Tahu sumbat. Ayam tak payah. Sayur je. Oh, buat macam salad? Oh, ya ke? Okey, 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 faham. Hai, bodohnya kau ni saja. Korang dah kata dah. Dah kata kau tak dengar. Kalau buat salad, letak bawang lah kan? Okey, saja letak ni. Buat macam salad lah. Okey lah. Ni, nak letak bawang tak? Letaklah bawang kan? I nak letak bawang biar dia rasa-rasa sikit. Cili padi ke? Google, sedap. Itulah tahu. Ada seorang cakap macam ni, ada seorang cakap macam tu, lama-lama gila aku. Ada kata tak payah, ada nak kuah kacang, ada nak kuah tu, ada nak kuah ni. Mak dah makan sambal cicapnya, aku pula dalam kuah kacang. Mana ada orang makan tau pekerja dengan kuah kacang? Orang makan, tau pekerja. Orang makan tau sumbat dengan kuah, dengan sambal cicap Johor. Ada ke orang makan dengan ni? Ha? Ada ke? Ada ke tak ada? Letak garam tak? Nak letak garam tak? Okey, saja dah campur dah semua ni. Lepas tu nak letak garam tak? Nak letak garam tak? Saja rasa kena goreng balik lah. Tahu ni dia macam tak garing. Dia kena garing tu betul kan? Kita goreng balik lah tahu ni kan. Kita goreng balik. Jadi garing tu betul. Oh, sebut ni, ni organisasi dakwah tu. Macam mana? Tu ayam tak jadi eh. Ayam tak jadi eh. Kita letak balik lah ayam eh. Ayam tak jadi. Okey, sambal kita buat sambal apa ni sambal? Kita nak buat sambal apa ni sambal? Kuah apa? Kita buat kuah ni eh. Kuah apa tu panggil? Kuah Johor tu sedap kan? Kuah kicap. Sedap kuah kicap. Korang putus mana? Makan dengan kuah kicap ke ataupun makan dengan kuah tu? Kuah kacang, sambal kicap. Sambal kicap sedap kan? Sambal kicap kita nak kena guna apa? Cili padi. Cili padi. Cili padi. Apa lagi? Bawang putih. Bawang putih. Cili padi, bawang putih dah ada. Okay. Cili padi dengan bawang putih. Tumbuk bawang putih.
Kicap manis, baik. Bawang putih. Ada orang pakai sos, sos apa tu? Sos, sos Melaka tu. Yang manis tu kan? Kita kalau boleh nak ni lah. Bawang putih. Lepas tu kita letak apa? Cili padi. Dua, tiga, empat, lima. Lima cili padi. Nak letak garam tak? Nak letak garam tak? Garam cukup. Letak. Letak sikit je. Okey. Garam. Kau dengar tak bunyi apa tadi tu? Bunyi apa ni? Bunyi tak? Dengar tak bunyi apa? Oh, gula. Gula. Gula eh? Gula. Wah, gelang baru. Gelang gaji kak. Hasil kerja dapat beli gelang. Ada orang kadang sakit hati. Dia kata, Kacat, beli gelang tu banyak duit. Kerja. Kerja. Nak beli kerja. Nak beli apa kerja? Nak beli apa? Kerja. Kalau tanya orang banyak duit, kerjanya, kerja. Bukan duit tu datang pada langit, kerja. Ha, inilah hasilnya, bila dah kerja, boleh beli barang kemas. Ha, okey, mak. Ha, mantap, Jad. Ha, wah, rantai baru, I like. Wah, gelang baru. Apa khabar kat Australia? Ha, rantai baru, Jad. Ini rantai 2 minggu gaji lepas. Ha, ini gelang 2 gaji minggu lepas lagi. Alhamdulillah, dapatlah dua barang. Ha, kan? Dapatlah pasang. Okeylah. Ellie nampak duit tu pergi ke mana? Nampak tak duit tu pergi ke mana? Ke pelaburan. Ellie duit tu nampak pergi ke mana? Ke pelaburan. Ha, dapat tu duit kerja. Ha, ni dia. Hasil tu. Faham? Kita kerja, kak. Sajak daripada dulu, ada je duit, Sajak akan beli barang emas. Sajak akan beli gold bar, Sajak akan beli barang kemas. Ha, tengok. Ha, kalau tu ada dia tu cukup lah. Apa lagi? Ha, betul tak? Sebab Sajak ni masuk ke, dulu kan Sajak ada kedai emas. Ha, so sekarang ni, dari ni nak belilah barang kemas. Jat, kenapa kurus? Makan makin lama makin cantik je, Jat. Ha, emas kat sana murah tak, Sajat? Emas sini murah sebab nilai mata wang kita orang tinggi. Kalau korang punya mata wang rendah, emas akan jadi mahal. Okey, mudah tak Sajat bercakap? Harga emas kita orang sini murah sebab nilai duit kita tinggi. Nilai duit tinggi. Bila nilai duit rendah, barang emas akan jadi mahal. Ha, faham, teacher. Macam ni lah kan, nak kena tambah-tambah apa-apa tak? Nak kena tambah apa-apa tak, sayang? Okay.
Ha, bila kau barang barang nilai kau tinggi, duit tinggi, beli barang, kau tak terasanya tak mahal. Tapi kau dapat berat-berat macam tu. Ha. Ini kau beli baru 25 gram, harga berapa dekat ni ha? 10,000. Harga yang dekat ni, sini kau tak terasa. Papa-papa berapa? 2,500. Tapi kau rasanya tak rasa. Tak rasa sekali gaji je kau dah dapat dah. Sekali gaji, sekali minggu je kau dah dapat 2,500. Apa kau nak? Ha. Apa yang kau nak lagi dari hidup kau? Kajak kerja kuat sayang. Kajak kerja seminggu apa? Kerja kuatlah kita. Apa lagi naknya? Ini je yang boleh membahagikan hati. Kajak dah beritahu dah. Kajak kerja dah biasa dah. Tapi itulah bolehlah pakai-pakai. Ha. Garing dah. Baulah kira. Kau nak letak apa dalam inti dia ni? Inti dia nak letak apa? Black pepper, baik. Black pepper. Black pepper. Mana black pepper, Mak? Cuka nak letak tak cuka? Black pepper. Cuka nak tak cuka-cuka? Tak ada black pepper lah, Dak. Ada ni je. Apa tu? Dah ada sula. Ini apa ni? Ginger powder. Tak ada black pepper. Dah ada sula je lah. Tadi sula. Tak payah. Ayam rebus. Okey lah sayur tu. Kicap. Tadi sula. Garam atau tak garam? Ya garam. Gaul macam tu lah. Kau kata buat macam salad kan? Biar makan tu kecak, 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 kecak. Gitulah kan? Berilah makan lepas ni. Garam sikit. Ni gula. Belacan. Nak tahu sumber apanya dah salah. Dah tu. Salah. Eh, kenapa pula inter... ni? Dia kata lah, telefon ni panas. Kalau panas, tak minta air lah kan? Sekejap, tak minta air. Okay. Sekejap, sekejap, telefon minta air. Dia kata panas telefon tu. Tahu sumbat lah tu, seller. Okey, buatlah janji makan, Jad. Ha. Masukkan. Betul ke saja buat ni? Sumbatkan dia. Sini. Jadi ke? Ha? TikTok lagging. Kejap, ada masuk. Minta air tadi, telefon air kejap. Dia kata panas telefon. Panas apa pun tahu. Baru okey, baru dah lupa. Dia kata panas. Hai balik. Sim. Ah, maaf lah, tiba-tiba panas dia kata. Maaf lah you all.
Ai tadi masuk letak air telefon ni, ha. Dia kata ni panas telefon tu. Masuk sekejap minta ais. Tunggu nak rendam je. Dia kata, ah panas. Cepat, kalau ikutkan nak rendam. Kalau rendam bodoh aku ni. Kalau aku rendam, bodoh sama. Sama bodoh nanti. Ah panas, pak rendam. Dan sebablah aku ni belajar juga lah kan. Kalau tak belajar, kalau aku pergi rendam telefon aku, memang tidak lah. Sama-samalah kita. Sadaqallahul Azim. Tak, telefon tiba, iPhone, bila you buat live, kan? You letak charger sekali. Yelah kan, telefon nak kena letak charger. Dah tak payah dah. Bising pasal lagging apa semua. Dah pasang balik kan? No, kau kena ingat. Aku overseas, duduk Australia. Jangan banyak cakap, yang tengoknya orang-orang Malaysia kan? Ha, siaran terputus. Faham, overseas. Aku bukan duduk kampung Kerayom. Bukan duduk kat Lekir. Ni, overseas. Beza 3 jam. Kau sumbat. Kau sumbat. Tahu sumbat. Sajak buatlah sama kicap. Tengah buatlah tu, sabarlah. Sajak sumbat dulu abang-abang ni. Tak elok lagi juga. Tak elok? Kuah. Kenapa maki kurus sajak? Okey je? Tito okey tak? Tito okey dah ke? Okey tak? Dah nampak sajak dah ke belum? Okey dah lain. Alhamdulillah. Tolong share-sharekan je eh. Nak 1 juta. Ambul. Bila kita diam tak sampai 1 juta like. Ha. Kita lawa-lawa macam ni. Ha, itulah dia padah. Bila orang kan. Lupa janji ni lah dia. Memang elok pun telefon ni lagging. Sebab apa tau. Sebab janji tidak ditepati. Ha, tu lagging. Bagus juga. Kadang benda macam ni patut kita. Happy New Year. Tak lagging. Tak lagging. Tak. Kita cakap kat TikTok. Yang apa nama ni? Kilauan emas jangan terasa. Sebab tuan kata, walaupun kilauan emas, macam mana dia setia. Orang kilauan emas ni, kan? Dia macam mana dia setia. Yang muda ni tak setia. Kata cinta, kata suka. Bila datang yang baru, lupa yang lain. Janji manismu. Janji manismu. Okay, kita dah siap. Gitu. Gitu. Kita nak buat air pula. Sabar tau kita nak buat air pula. Kena lah buat air benda petang kan. Ha, kita pula tambah kicap semua bagai. Kejap ni sayang, saya kemas dapur ni dulu ya sayang. Lamanya cepatnya lah. Awak, saya ni bukan sekakak melayan seorang je. Saya melayan ramai orang. Ramai cuma saya ni. Tadi 7,000 nak melayan. Nak layan itu, nak layan ini. Dengan itu, kerenah itu, ini bagai. Saya ni bukan ada satu suami. Suami awak pun tengok saya. Ha. Bukan suami orang lain. Sama suami Kak Kiah. Apa tu Kak Aisyah. Suami Kak Ina. Suami tu, suami ini, Kak Ina. Anak dia tengok sekali. Semua saya nak layan. Tangan ada dua. Mulut ada satu. Ha. Orang tanya tu, orang tanya ni. Mulut, tangan, semua jalan. Ha. Tu yang lambat tu, Kak. Faham? Akak jangan banyak cakap, Kak. Ha, cuba akak letak dia akak kat tempat saya. Susah tak nak handle. Ha, akak ingat nak buat content creator ni. Ha, content creator. Content creator ke? Betul ke salah aku cakap? Content creator. Creator. Tak ada content creator. Content. Apa nak? No? Content apa? Bodoh dah. Nampak bodoh. Nampak bodoh. Creator apa? Content creator. Content creator. Bukan content creator dia. Saja accent tu kena betul. Content creator. Not content creator. Kau Melayu betul dia saja. Melayu. Melayu tak akan mati eh. Melayu tak akan mati.
Melayu konten kereta pun boleh. Love sangat. Kemas kemas dapur tu. Kereta tu cepatlah jat. Sabarlah. Sabar. Kenapa tak ramai orang tengok ni? Pergi pergi panggil semua tu nak masuk. Nak makan dah ni. Pergi panggil orang lain-lain masuk. Dah nak makan dah ni. Dah masak dah ni. Pergi panggil. Tak panggil memang aku tak akan ni. Pergi panggil sekarang. Pergi panggil sekarang. Kau pergi panggil. Dah masak dah ni. Ha? Siapa nak makan ni? Pergi panggil sekarang. Orang dah masak. Kau pula boleh pergi jauh-jauh. Pergi main kat padang semua. Pergi panggil. Panggil orang balik sekarang. Panggil orang balik sekarang. Makan. Ha? Aku dah masak. Cepat cakap mama. Cepat. Mak dah masak dah ni. Mak panggil balik. Pergi panggil orang balik. Pergi panggil orang balik. Aku dah masak dah ni. Pergi panggil orang balik. Pergi panggil orang balik masuk. Masuk dah aku buat apa dah ni teh makan. Pergi. Pergi sekarang. Pergi panggil orang balik. Pergi sekarang panggil orang balik. Pergi panggil orang balik. Pergi panggil orang balik. Pergi panggil orang balik. Pergi panggil sekarang. Panggil. Panggil sekarang orang balik. Pergi. Cepat sekarang dah teh makan dah ni. Saya makan. Ha? Jangan nak pergi mana-mana. Orang dah penat masak. Kau boleh pula keluar. Pergi panggil diorang balik. Pergi panggil balik. Pergi. Pergi panggil. Panggil. Telefon Sileman tu ke siapa. Kan Kiah, Samsiah ke Kiah ke. Pergi panggil. Pergi panggil diorang balik. Burat tangan eh. Ha, berat sangatlah tu. Burat tangan. Burat tangan. Sado tangannya berat. Beratnya berat. Berat tengok. Berat. Sado. Burat tangan ha. Berapa kilo lah tu kan? Ha, berat tangan. Punyalah. Ha. Pergi panggil sekarang balik. Pergi sekarang balik. Pergi. Ah, ya datang. Ha. Kau gimana? Orang dah masak. Tak cukup. Tadi 7,000 kan? Ini berapa? Cepat. Pergi panggil. Aku memang tak akan makan. Aku memang akan tengoklah benda lain aku buat nanti kau. Pergi panggil balik. Ha, kau jangan macam-macam. Ha, aku ni penat masak. Ha, tu aku malas ni. Pergi panggil. Sambal kicap ni. Nak letak ke kicap cair sikit? Ke letak air? Ha sayang? Ha? Tak payah. Letak. Letak tak? Kicap cair. Tak payah. Tambah air. Letak bawang. Tak payah. Letak limau. Kalau tak letak limau, letak cuka boleh? Letak cuka. Cuka buah. Tak payah. Perak asam limau. Air asam sikit je. Boleh. Boleh. Letak air cuka . Cuka buah ni. Kalau air cuka, mampus aku. Apa letak air cuka? Nak mampus saja. Ya Allah, air cuka pun makan. Ha? Dulu kan kat rumah Sajat. Dengarlah ni nak cakap ni. Dulu kat rumah Sajat ada ni tau, ada siapa tu? Rumah Sajat ni dekat dengan apa tu, dengan Taman Sri Lekir, dekat-dekat belah-belah banyak pokok-pokok getah. Ada satu jiran saja tu, dia orang India tau. Dia depressed, dia tahulah bergaduh dengan suami ni, dia telan je cuka getahnya. Ya. Yeah. Cuka getah. Oh Allah, teruknya. Cuka getah. Hitam, orang nak. Assalamualaikum. Siaran bawang goreng letak jap. Bawang goreng kena letak . Kena letak ke bawang goreng? Masak apa? Happy New Year. Ya, Johor Bahru letak air tak bubuh cuka. Oh, ya ke? Okey dah. Kita nak makan lah. Okey, kita nak makan. Tengok. Tak ada orang siapa masuk lagi lah. Sampai 3,000 je tengok. Maaflah, tunggulah sekejap . Saya nak ni dulu. Nak tacap-tacap dulu becak. Nak tacap ni. Bolehlah dulu tacap-tacap dulu lah. Sebelum tak sampai orang masuk, maaflah. Ai kalau tak masuk je, tak maaflah. Saya memang tak layan lah. Tak maaflah. Nak tajak-tajak sekejap dulu.
Tacak-tacak bedak. Kita dah nak masak, lepas tu orang tak nak masuk. Macam tak menghargai pula kan? Tak best lah macam tu kan? Kita kalau boleh nak ada orang menghargai kita. Tak nak lah sebab orang tak nak menghargai kita kan, betul tak? Ini sampai kita pun orang tak nak menghargai, memang tidak lah. Kita nak ni dulu. Kita nak make up dulu lah. Sekejap nak make up dulu. Tak sampai orang tengok. Aku nak tujuh. Aku nak tujuh eh. Tujuh. Tak ada tujuh, maaf. Mak nak make up dulu. Mak nak make up dulu, sekejap lagi Tommy nak datang. Kejap lah, make up dahulu eh. Tak masuk lagi, maaf lah. Sorry tak buat review lagi eh. Kita kena makan, kita nak makan-makan dahulu. Kita kena ada orang tengok, tadi tujuh. Kita pakai Nivea, nak tacak-tacak bedak. Tadi letak sikit pencuci muka Euphora. Biasalah. Kita pakai krim siang daripada Euphora. Manja, perempuan. Tak pakai foundation. Kulit dah gebu-gebas. Pakai Euphora SPF 50 ni pun dah meletup. Sampai dibincang. Manja. Dua masuk tak? Tak lah. Tujuh. Tujuh. Nampak tu? Pakai sedikit. Euphora datang lagi. Tengok ni perempuan-perempuan. Dah masak, make up diri. Barulah suami muka nampak cantik. Abang, tunggu kejap ya bang. Setting dah masak tu. Abang balik kuah apa? Abang bila dah kenyang, dia dah tengok isteri pula. Aku ni tengoklah bagi orang kenyang. Tengok aku apa yang aku dapat. Keringnya. Kering. Yang tengok kakak-kakak. Apa kakak-kakak tengok? No, mak bukan lesbiannya. Mak bukan les. Mak straight. Mak straight no. Mak straight, mak bukan les. Okay? Akak-akak, bila dah habis masak tu, jangan pula kau dengan kain batik. Kau dengan baju kau yang itulah kau potong ayam. Itulah kau potong bawang. Lepas tu, itulah kau dalam keadaan kau tu kau hidam makan. Kalau boleh kan, letaklah sikit bedak-bedak sikit tu kakak. Barulah orang tengok, suami tengok. Ayam masak apa ni, ya Allah, ayam sayang. Bila suami cium tu, bau. Wangi, bedak apa saya pakai? Taklah, tak pakai bedak. Ni ha, pakai Euphora dengan ni cuci. Wangi betul bau pipi ayam. Dah lah pandai masak, berseri. Macam tu. Walah, letup. Betul? Nampak? Alah, kau makeup simple je. Makeup manja tu sambil tengok tunggu anak-anak masuk kan? Tengok, anak-anak tak masuk lagi. Dia pun nak tunggu mak dia bersiap gebu-gebas ni ha. Lawa lain macam. Kau pergi bagi bapak kau masuk sekarang. Kau pergi bapak kau sekarang masuk. Mak dah habis masak. Sekarang ni mak tengah nak berdandan sekarang ni. Cepat panggil. Kau panggil bapak kau. Kau panggil aunty kau, makcik kau. Ni mak dah masak. Cepat ambil tengok sekarang ni. Mak tengah bersiap ni. Anak-anak pun pergi je lah kan. Makcik Kia, makcik Kia. Ya, aman. Kenapa? Makcik Kia, mak panggil datang rumah. Mak dah masak. Oh, ya ke? Datang pukul 3 ya, mak sekarang tengah make up, tacak bedak. Oh, ya ke? Baik, nanti akak datang. Kalau boleh buat terpawir. Sebab terpawir yang minggu lepas tu tak bagi-bagi, buat simpan. Buat-buat tak ingat, buat-buat lupa, buat-buat macam accident, hilang ingatan, lupa nak buat balik, datang balik, apa bekas. Datang, ambil bekas baru, buat balik. Lepas tu, yang dah bawa rumah tu, lupa nak bawa, nak kembalikan di tempat asal. Buat pura-pura, lupa ingat, hilang ingatan. Buat-buat lupa macam, tak ingat pula lah, buat-buat nyanyuk.
Kan? Ambil pula yang terpaui yang mahal-mahal, yang beli kat Paris. Yang memang itu terpaui tu memang kau memang suka koleksi tu kan? Aku fahamnya. Orang Melayu macam tu. Lain kali, kalau lauk-lauk, kalau nak balik kau pakai dia plastik ni, plastik Maidin. Letak dia kuah kari ke apa ke kan? Bagi je tu, Anah. Ini makanan dia. Mereka lelak-lelak je. Diorang tadi tenyek, Jad. Jangan marah, Jad. Cantik tak mereka sajak ni? Ha? Kan euphora je ni. Sekejap je lawa dah. Tak bincang dah lawa dia. Pakai pula belasih RM5 beli kat Thailand hari tu. Masa sempat lari tu kan. RM5 je ha. Simple-simple je ha. Kata lawa. Makeup biasa je lah kan. Boleh pakai lipstick. Tak masuk lagi. Tengok tak masuk lagi. Ha. Aku dah pakai lipstick dah ni. Tak masuk lagi. Bau lawa. Balik bang cak. Balik bang, lipstick. Mana lipstick? Cak lipstick cak mana? Lipstick atas ke? Tengoklah saya pakai. Sekejap je lawa dah. Ha. Aku boleh pakai yang ni. Dia pun terburuk. Saya tak pakai lipstick daripada Maybelline. Lipstick kali ni daripada Maybelline. Kalau awak tengok cantik ke tak lah. Mula-mula kita pakai lipstick daripada D.H.E.R. Lipstick koleksi daripada Dato' Ali. Okay, barulah kita pakai lipstick. Kali yang saya tak pakai ni 102. 120. Majo Crush. Ni. 102. 120. 120. Maafkan saya. 120. Kita pakai. Okay. Makanan kena review kan? Letak sikit apa yang kita pakai. Kata sajak, sajak makan tahu tengok dapat cantik. Tak. Tak ada euphora tak cantiknya. Dia tahu sekarang ada euphora gitu. Cantik ke tidak? Elok ke tidak euphora ni lah. Jangan kata tak adalah dia makan tahu dah lawa dah. Tahu je. Screenshot nak?
Itu produk sajak ke? Tak ada. Ini bukan produk sajak. Sajak tunjuk apa sajak pakai. Korang kan nak tiru sajak. Tanya sajak rambut apa, itu apa. Satu-satu sajak keterangkan. Sambil kita makan, tu kira tunjuk apa kita pakai. Boleh beri kan? Okey, kita boleh. Kita tunjuk makan. Mari kita makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Jom kita makan, sayang. Sajak ni tak kedekut ilmu. Sajak ni dia ni tak suka kedekut ilmu. Apa nak tanya sajak, sajak makan apa, pakai apa. Lawa. Satu-satu sajak akan beritahu apa sajak pakai. Korang kan nak cantik macam sajak lawa ponda nombor satu kan? Sajak kan ponda nombor satu cantik walaupun tak duduk kat Malaysia, tetap orang nak tengok ha, sampai menteri-menteri. Aku tahu ada menteri. Datin, Datuk, tak baik. Kesian sajak. Janganlah macam tu, Datuk. Yang di paduka, ampun tolong aku beribu-ribu ampun. Tengok sajak ke? Tak kesian tengok sajak kat sini tiba. Ampun beribu-ribu ampun. Sebab patik ada dia ampun. Dua, tiga, kucing berlari. Asyik salah, ke salah sini. Takkan salah patik. Simpan di hati, maafkan patik. Sekecil cubik, semanis kurma. Senyuman manis. Jangan pendam di hati. Ah, gitu. Aduh, aduh hati. Jadi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suka. Ambul pantun dia. Ah, sekejap. Ah, air kopi. Kejap. Air kopinya. Air kopi. Kejap, emak buat air kopi. Ya. Ampun, beribu-ribu ampun, patik. Sembah ampun. Kajang pak malau, kajang berlipat. Kajang daki, kaki kejang. Janganlah, patik. Tak kenang di hati. Nanti kaki kejang, patik kejang tem tidur. Ah, gitu. Ah, merapu. Dah-dahlah tu. Ya, sabarlah. Tengok buat air ni, ha. Sabar. Macam kurang cantik nak kena pakai filter dah kejap. Lihat pakai filter kejap, eh. Haa, gitu boleh lawa sikit, ha. Haa, boleh lawa macam nak patung kan. Tadi tak pakai filter. Tapi kalau tak pakai filter pun kau kata cantik kan. Ni pakai filter lah, gila lawa kan, betul tak? Lawa yang boleh bincang tu. Ah, baju tu beli mana? Baju ni Mak Sajat. Kain terlonggit kejap. Eh, tak ada. Ha, baju ni Mak Sajat belikan. Baju ni Mak Sajat beli kat mana tau? Dekat Pasar Semenyi. Tahu tak berapa harga baju ni? RM10. Mak Sajat kata. Dekat Pekan Semenyi. Dekat Pekan Semenyi tu, RM10 je baju ni. Apa pasar pagi. Ha, biasa je baju dia. Ha, bahu dia pun terjongkit. Ha, baju RM10, ha. Mak Sajat belikan. Tapi sebab lawa. Sebab orang yang pakai tu lawa. Pakai baju RM10 pun lawa. Cuma RM10 ni letak pada orang yang kurang memberi. Tak lawa macam ni. Murahnya. Ah, Mak Sajat beli dekat Pasar Semenyi. Pergi kat Semenyi tu kan. Ah, dekat Mambil Rakyat rasanya kot. Lama tak boleh tampung. 3 tahun dah. Mana rasanya? Dekat Holong Bank kot rasanya. Ada Pasar Semenyi tu kan. Mak Sajat kata dia apa minuman pagi. Ada orang jual-jual cicanai semua itu. Ada kat situ. Orang cantik baliklah Jad. Saya ni. Saya Banjak apa khabar? Ambo Jad. Siapa belikan tadi? Siapa belikan tadi? Beli apa? Ya Jad. Anak Jad ke? Makin kurus lah Jad. Ni sajak pakai bengkum ni ha, bengkum manik-manik ni. Kurus ke sajak ni, Kak? Cepat betul-betul. Ha. Macam ni lah kalau korang bila suami dah balik rumah kan. Macam ni, pakai macam ni ha. Make up biasa je ha, kan. Kalau muka tu berlengas kan, kau pakai dia ha, pecik muka ni. Dia ada siapkan dengan buih. Kau picit. Lepas tu kau taruh, kau lalat-lalat. Kau dah basuh-basuh lalat kat situ. Make up mata kau jangan tangkal. Kau letak sikit ujap. Biarkan hilangkan bau bawang tu. Sebab Euphora ni, dia bau dia wangi. Bila suami cium, sampai termimpi-mimpi. Mengigau. Kau kata, sayang. Sedap, sayang, sedap. Sayang. Sayang, tahu. Tahu, sumbat. Sayang, sumbat lagi. Sayang, sumbat. Sumbat apa, ya? Ngigau. Sayang.
Abang ni kau ya. Abang tadi tinggal kat saya. Yang sumbat-sumbat. Apa sumbat? Sumbat apa? Apa yang awak nak sumbatnya? Gitu. Tak, abang ni kau. Orang ni betul. Sampai jumpa orang. Sampai tersusun sumbat lah. Abang rasa tiba. Sayang. 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 Sayang-sayang. Sumbat lah kan? Tak benci. Tak benci. Itu tak sayang. Dia kata tahu sumbat. Kan? Tak benci. Kau jangan nanti aku sumbat kau dalam tu sampah. Itu kalau tak bencinya. Jantan. Jantan kalau dia tak suka. Kan? Kau jangan aku nanti campak kau dalam tu sampah kan? Apa? Awak ingat saya ni barang dapur semua saya beli. Saya yang cari barang dapur. Duit rumah saya bayar. Awak tu kerja apa? Sangat mengangkang je. Awak tu punya terhati. Asyik besarkan telur je. Anak tak tidak tengok. Saya dah penat tau. Kerja saya buat. Basuh kain. Awak tu. Saudara aku tinggal ke depan beli air. Awak tak betul awak ni. Kejam awak. Penat dah. Kau jaga sikit mulut kau leha. Jangan sampai aku sumbat kau. Mulut kau ni kau tu dekat lantau sampah. Itu tengok time bencinya. Time benci. Time sayang tu mengiri kau. Sumbat. Apa sumbat sayang? Sayang, orang muncak sayang. Apa dia sumbat? Tiba. gelak juga. Like atau aku nak tengok. Sampai 1 juta tak like tu? Kalau tak sampai 1 juta, memang tidaklah aku makan. Aku end live terus. Aku benci yang aku tengok. Aku dah kata dah. Tengoklah. Lawak dah bagi. Make up dah. Kan? Like tak banyak. Aku kan minta banyak punya. Like pun susah nak bagi. Like. Macam mana aku tak bising? Macam mana aku tak dapat jodoh? Aku daripada teki pun aku mengamuk. Macam mana? Punyalah geram. Korang ni tengok. Perangai. Aku tak minta benda lain. Aku kan minta bunga pun tak bagi tak apa. Aku nak like 1 juta, 2 juta. Kau faham tak? Bukannya beli pun tekan je lah. Aku dah kata dah. Kalau kau nak tekan telefon tu. Kalau kau penat nak tekan. Kau letak telefon tu kau tu kat bawah tu. Lepas tu kau gendangkan. Perangai macam ni lah aku kadang-kadang sakit hati, kecil hati aku tak nak masak. Lepas tu bila aku masak, bila aku kerja, bila nak masak. Bila aku masak, macam ni lah perangai. Macam mana aku tak marah? Dah tegur, baru dah buat. Aku ni penat-penat lah masak aku bagai. Kali sikit hilang, kali sikit habis. Terus lupa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima rizakana wa qina azabanna. Ya Allah, rezeki tahu sumbat ini bermakna untuk mulanya tirai baru, resepi baru, entertain baru, cara baru, melayan mereka yang baru menghadiri di ruangan kabin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azabanna. Amin. Al-Fatihah pula aku baca. Ya dah ni. Okey, makan. Okey, kita buat review dulu. Kita zoom dulu . Kita zoom tutup kat mulut kita. Zoom tak? Kita lihat mulut kita ni. Zoom ke tidak ni? Zoom ke tidak? Zoom ke tidak? Zoom. Okey dah. Review. Makan. Sedap no. Hmm.
Crunchy. Buat sedap. Boleh mana masak lah. Sekejap eh. Kau jangan mesej sekejap ya. Tak nak. Tak nak. Nya. Ini kalau suami salah sembang ni. Apa ya? Yang boleh tak jangan makan ni ya. Kau tengah makan pedas mulut ni. Kau ni jaga nanti-nanti boleh tak? Kau ni jam-jam tu lah kau nak ni lah apa sabar. Ah gitu. Pedas ke tengah makan ni? Sambal ni pedas tau tak? Kau tanya tu tanya sabar ni aku jawab. Eh itu marah suami. Yang apa ni? You tadi lawa-lawa ni you kata you sayang I. Tahu tadi tengah makan pedas ni ha. You dah jam tu nak minta tisu lah, nak minta itulah ni sudu bagai. Ambil kamu lah sendiri. Saya tengah poker ni dari dam ni apa semua. Awak suruh saya ambil tisu lah, ambil ni lah. Kau tengah makan kan?
Eh, tak boleh no. Kalau makan pada-pada, takkan makan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Takkan nak berzikir ni, takkan makan pada-pada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh, tak jadi la ilaha illallahnya. Dia jadi lain-lain nanti kan. Dia tengah pedas ni, dia kena cekau air, kena cekau tisu, lala peluh. Mana boleh berzikir tengah makan pedas? Aku nak tengok korang kalau makan pedas, kan? Kau boleh tak berzikir? Kau tak boleh nak berzikir, kau... Pedas! Tak ada maknanya kau nak berzikir. Lala, lala, lala. Tak ada! Tak pernah aku dengar lagi orang makan pedas, orang cakap lah ilah lawa, lah ilah lawa, lah ilah lawa. Macam tu tak ada! Orang akan cakap pedas, ah pedas, pedas! Tiba-tiba nak berzikir gila apa? Kau janganlah buat perangai, tolonglah. Lawaklah kau ni, Jad. Ah, tengok gini. Thank you, baby. Bagi the gift. Thank you. Ah, telefon dah dekat baru nampak orang bagi gift. Tadi jauh tadi. Susah nak nampak. Siapa bagi tak tahulah. Kita duduk sembang je dah bercakap, kan? Ah, kau masak apa tu, Jad? Kita masak tahu sumbat, kakak. Dahlah lawa. Pelakar pula tu. Aduh. Jad, tip kurus saja, please. Kalau nak tip kurus, nanti sentiasa tengok sajad. Tekanlah butang loceng tu. Tekan butang loceng. Kalau sajak live tu, tu dah ada budak loceng tu keluar. Ha? Tak boleh. Kau kena buat macam tu. Kena setting. Ah, sajak live tu lah. Tekan butang loceng. Tekan butang loceng. Ah, macam tu. Barulah nampak tip macam mana nak lawa. Muka nak kena lawa. No, kalau kurus, muka tak lawanya. Kita ni kalau nak cantik, dia kena sekata. Kurus, kulit cantik, muka lawa, rambut lawa. Ah, barulah lawa. Aku tak nak kurus. Ada orang kurus kering. Kecut. Orang panggil kecut. Ha? Mak tak adalah kecut kan. Mak nampaklah macam perempuan. Nampaklah manusia. Nampaklah kulit tu tak kering. Lawa. Rambut pun lawa. Nak tahu rasa cantik kurus macam saya? Tak kering. Sentiasa basah. Basah. Basah dan segar. Ikutilah, layarilah saya www.tiktok.nursajad237. Saya akan berkongsi tentang kecantikan saya yang telah dialami sejak dari kecil lagi daripada usus perut mak saya. Marilah sama-sama kongsi kecantikan dan juga segala education saya telah mempelajari akan berkongsi untuk anda semua. Jangan lupa, sebelum nak tidur, tekan dulu butang loceng. Barulah live saya sentiasa tidak terlepas di telefon anda. Ah, gitu. Ah, okey tak?